Pemerintah memastikan para pegawai negeri sipil atau PNS dan aparatur sipil negara atau ASN akan menerima tunjangan hari raya atau THR pada 10 hari menjelang Lebaran. Tak hanya itu saja, para abdi negara tersebut juga sekaligus akan menerima gaji ke-13. Dikutip dari tribunkaltim.co, hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan pihaknya saat ini tengah menyiapkan aturan teknis soal THR dan gaji ke-13 ASN. Aturan ini disiapkan mengingat bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri akan segera tiba. Sayangnya, Sri Mulyani tidak mengungkapkan apakah pemberian THR pada tahun ini akan penuh atau tidak. Diketahui, besaran THR PNS dan gaji ke-13 terdiri atas gaji pokok, 50% tunjangan kinerja, kemudian tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, dan tunjangan jabatan. Gaji pokok PNS akan diberikan sesuai golongan dan masa kerjanya mulai dari Rp1.560.000 hingga Rp5.900.000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.